Masuk pada halaman 130, task pertama, text structure ya. Ini bagian text structure masuk. Apa tugasnya? Mengobservasi atau memperhatikan ya teks, struktur teksnya. Struktur teks yang mana? Nah, tentang leopard geckos kemarin ya. The text tentang leopard geckos atau tokek leopard yang di atas disebut sebuah prosedur. Prosedur teks bertujuan ya, aims ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat melalui sequence of action, urutan tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Jadi urutannya itu jelas, tidak melompat-lompat ya, ada urutannya. Apakah kamu masih mengingat bagaimana prosedur itu ditulis? Pada model teks ya, artinya di bagaimana how to breed leopard geckos ini ya. Ini model teks kita yang kita bicarakan sekarang. Title itu menunjukkan tujuan, yaitu nama dari prosedur untuk dilakukan ya, untuk dibuat. Yaitu apa itu? How to breed leopard geckos atau bagaimana mengembangbiakan tokek leopard. Ini kemudian diikuti dengan daftar bahan-bahannya, yaitu sebuah daftar benda-benda yang dibutuhkan dalam mengembangbiakan tokek leopard. Bagian berikutnya mengacu pada prosedurnya, yaitu langkah-langkah untuk diikuti dalam mengembangbiakan tokek leopard. Sebuah prosedur teks berisikan banyak dari perintah-perintah atau imperative sentence, kalimat-kalimat perintah seperti get, prepare, dan sebagainya. Nah, jadi dan time sequencer, urutan waktu seperti first, second, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat dulu teksnya ya di sini. Nah, ini saya sudah apa kan? Nah, ini dia goalnya ini ya. Goalnya itu menjadi judul langsung. Terus ada daftar benda-benda ya yang diperlukan untuk agar tujuan dari how to breed leopard geckos ini tercapai, yaitu cake ya, banyak-banyak ya. Berikutnya diikuti oleh steps ya, langkah-langkah yang untuk diikuti agar bisa mengembangbiakan leopard geckos tersebut, tokek leopard. Ini dia stepnya, ada 7 step, 7 langkah ya. Nah, ini 7 langkah. Nah, ini dia. Sampai 7. Nah, di paragraf terakhir, sebuah prosedur teks berisikan sebuah kalimat perintah. Nah, ini dia. Yang mana dicontohkan get. Ini dia. Get, prepare. Nah, ini get ya. Get, prepare, dan sebagainya. Ya, sebagainya itu yang mana? Prepare. Terus ada get ready. Ya, ini imperatif. Place. Ya, perintah ini ya, letakkan ya. Observe, perhatikan. Nah, itu kalimat perintah. Nah, seterusnya itu time sequencer. Nah, ada juga seperti after a few weeks. Nah, ini bukan. Time sequencer tidak ada di sini ya. Yang first, second, third, last, tidak ada nampaknya ya. Nah, itu untuk yang di text structure. Berikut task kedua, melengkapi tabel. Bacalah model teks kembali, artinya how to breed leopard geckos tadi ya, dan kemudian tulis di tabel di bawah ini bagian-bagian yang cocok dari teks prosedur tersebut. Jadi bagian dari teks itu adalah yang pertama goal, tujuannya apa ya.
Nah, kamu difficulties-nya tulis di sini, how to breed leopard geckos. Kemudian parts of the text-nya adalah material. Nah, kalau di sini materialnya sudah nampak ya. Materialnya ini. Nah, ini dia. Things you'll need. Seluruhnya kamu tulis di sini. Terus step. Nah, langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah pertama ini aja. Yang satu, get a male and female leopard geckos. Yang kedua, step 2-nya ini tulis semuanya. Step ketiga, get incubator ready sampai live box ya. Yang keempat, step keempatnya ready the live box to put in the cage. Yang kelima, place the text the eggs in the incubation medium. 6 dan 7 have a tiny cricket ready available. Selesai itu ya. Nah, barangkali itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.